3 bulan terakhir melebihi 3 juta. Wis, satu hari. Satu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kang Hona Kos Entertainment. Tadi kita lagi udah buat apa tadi kita, Mas? Kita tadi buat apa? Semangka India. Ya. Kali ini kita mau review bakso kuah sanduk surang ya, Mas. Sekali ini tuh kawan itu rame kali. Bakso kuah sanduk surang ini maksudnya tuh baksonya gimana? Kita ngambil sendiri atau gimana nih? Sepertinya kayak gitu karena ada sanduk surang ya. Sanduk surang, ada sanduk surang ya kan? Jadi lihat tuh guys, itu rame kali. Jadi kita langsung aja ke sana ya. Ya, langsung aja, Mas. Oke. Tapi rame apa gimana? Langsung aja ke sana. Langsung aja ke sini aja ya. Langsung aja ke sini ya. Hati-hati, Mas. Nanti ditabrak. Gara-gara ini nanti apa? Ditabrak gitu. Pinggir jalan sama hati-hati ya. Hah? Pinggir jalan nanti di orang. Iya, ya. Mas. Ayo, Mas, langsung. Gas. Mas, aku kamera enggak? Enggak usah. Langsung aja. Jadi dia jadi artisnya sekarang, kawan. Di YouTube Anak Kos Entertainment dia jadi artisnya. Dia malu-malu tuh bakso sanduk keluar surang. Rame kali. Ayo tengok sama ibu-ibu ya. Sama ibu-ibu ya. Apa? Sama ibu-ibu ya. Nih mau nengok. Ambil aja semuanya mana itu. Dia berapa harga itu? Satu-satunya berapa, Bu? Satunya 1000, Bang. 1000. Ngambil sendiri ya, Bu ya. Sesuai namanya lah. Sesuai nama. Sanduk surang. Sanduk surang, Mas. Sanduk surang. Ini full boleh ini ya? Boleh lah. Oh, boleh. Aku juga mau ngambil lah. Oke. Okay. Ngambil sendiri atau ambil ini? Ambil sendiri lah. Namanya sanduk surang. Tadi si Am. Ini apa nih, Bu? Bukanya jam berapa, Bu? Pada asar. Selesai asar. Tutup? Tutup jam 11. Jam 11. Buka setiap hari? Setiap hari. Alhamdulillah, ya Allah. Ibu, kita... Ibu ya? Ini boleh izin liput kan? Boleh. Silakan, Bang. Tahu nih marah, Ibu. Ini apa nih? Ini isinya apa nih? Ini ada... Telur puyuh. Oh, telur puyuh. Ini telur puyuh tadi ya? Iya. Aku nggak bisa salah, saya diambilin. Oke, lah. Oke, ambilkan ya. Ya, ini aku ambil satu. Yuk. Nih. Oke, kita coba satu nanti kita review. Oke. Ibunya ini rame kali nih, guys. Nih. Nih ya, tempatnya rame. Oke, Mas. Keju. Otak-otak. Ah, dari sini ya. Apa ya. Tadi? Telur puyuh. Telur puyuh udah. Sosis, otak-otak. Ini semuanya. Ini semua 1000 ya. Oke, 1000. Ini semua 1000 ya, borong semuanya. Udang aku juga mau. Udang enggak? Hah? Udang enggak? Mana tadi yang udang? Nih. Udang. Ada. Okay. Ini ya. Apa ini ya? Ini rawit nih, Bu. Iya, isi cabai rawit. Cabai rawit. Udah lama Ibu jualan sini, Bu? Awal corona masuk sini. Iya. Kita mau cari makanan yang unik. Ini unik menurut saya. Iya. Makanya biasanya saya beli bakso tuh, Bu, diambilin penjualnya, iya, Bu. Pakai mangkok ya. Pakai mangkok. Kalau ini kita sendiri yang ngambil. Dari mana, Bu? Oh, ide dari ini. Itu, Pak. Oh, dari itu. Ibu pecinta YouTube ya, Bu? Lumayan lah. Pecinta YouTube ya. Suka buka HP kan. Awalnya kan jual bakso bakar. Cuma karena apa namanya nih, penurunan omset, ya saya coba lah kan. Buka YouTube. Mana menu yang ini yang rasanya dicari orang lah gitu. Kalau dirasa ini buka ini gimana rasanya, Bu? Lebih ramai dari buka. Oh, lebih ramai sih dari bakso bakar. Iya. Kalau boleh tahu nih, Bu, ngintip sedikit kan? Ya. Kurang lebih berapa porsi atau berapa omset sih? Kalau omset dalam 3 bulan terakhir melebihi 3 juta. Wih, satu hari. Satu hari. Geng, 3 juta satu hari bayangkan. Mudah-mudahan habis ini teman meledak ya, Bu. Amin. Ini di YouTube Anak Kos Entertainment. Ini tentang kuliner yang murah meriah tentang anak kos sih, Bu. Harga anak kos. Iya, betul. Ya. Anak sekolah. Pas sekali dengan ini sama Heri Gundul, Mas Heri Gundul. Ya. Nih, Ini pakai mie enggak? Hah? Pakai mie enggak? Pakai mie putih aja lah. Putih aja. Iya. Sumpah aku diambil Mas Heri ke kawan. Sumpah karena aku megang kamera nih, spesial. Yang lebih gede tempatnya. Okay. Ada yang lebih gede ya? Ini kecil ya? Okay. Ini sih agak ini, agak sempit. Bukan kecil, sempit.
Eh, ini apa nih, Bu? Ah, ini namanya checker pop. Checker oh. apa? Checker pop. Checker pop. Ini berapaan? Hah? Boleh. Pop and rock, kan? Ini berapaan, Bu? Satunya 2.000. Satunya 2.000. Iya. Yang suka checker dan pecinta checker ada juga di sini, lengkap. Ya, betul itu. Langsung jalan apa nih, Bu? Jalan Suprantas. Jalan Suprantas. Seberang Koro-Koro. Di Tangs. Nah. Pantang ya. Seberang Koro-Koro. Di Baradi. Ngiri ya, Mas? Ini mie-nya juga terserah atau gimana? Kalau ini tentukan. 1.000. 1.000. Sebenarnya 1.000 mau 2.000 bisa. 1.000, 2.000 bisa. Berapa enggak tahu. Siapa namanya ya? Satu ini ya. Satu sendok lah. Terserah lah mau ngambil berapa lah. Iya, nambah dikit lah. Ya, sedikit. Pelit kali namanya. Kan? Aku enggak usah pakai mie, Bu. Enggak usah. Usah itu aja pakai kuah ya. Ini numpuk. Ini udah jadi kayak pop es jadinya. Ini langsung pakai kuah lagi. Ini boleh mau pedas atau sedang? Pedas aja coba. Oke deh. Pedas ya? Iya. Cekerin. Ceker nanti kita coba dulu ya. Oke. Sekalian ya. Kita akan nge-review di situ nanti. Oke, sip. Wow. Ini maksudnya panas langsung. Langsung panas ya, Pak? Ada cabang atau cuma baru ini, Bu? Oh, belum lagi, Pak. Belum. Baru satu ini ya. Doakan ada cabangnya. Cabang sih kayaknya butuh karyawan juga ya, kan? Ibu. Ini soalnya saya sendiri yang bikin. Oh. Makanya harus ada berdua kalau ada cabangnya. Pedas itu ya, Bu ya. Mas, aku review. Jadi tadi kita udah minum apa? Es mangga India ya, panas-panas. Lagi terbalik seharusnya, Mas. Seharusnya kita review ini baru es mangga India ya. Nah, itu lah. Sama dengan tak kita kebalik. Oke, tadi kita udah review sama ibunya, ini unik sekali. Bakso kita ngambil sendiri ya, Mas. Ngambil sendiri. Bahasa ya, Minang tadi apa? Sandua Surang. Sandua Surang ya. Okay. Ini harganya satu pentol ini dia 1.000-an, Mas. 1.000 kira ya. Tadi udah berapa ambil ini? Totalnya. Aku juga enggak tahu tadi. Ya Allah. Apa nih? Kita hitung lah. Oke. Atau nanti okay. Makan aja ya. Nanti kita hitung. Kita makan itu hitung ya. Tolong ya kawan-kawan. Waktu makan ini satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Oke, jadi Bang Radi, kita makan sambil kita menghitung ya. Sumpah, ini enak. Baksonya terasa kan? Ini yang udang. Yang udang, satu. Oke, satu udang. Dulu. Nah. Udang ya. Sosis. Terus. Juang. Ini ya kawan, akibat cuma ngambil aja, berapa dihitung? Dua ya. Ini unik. Berapa? Ini sosis kan ya? Sosis. Udah berapa makan? Tiga. Panas. Kita makan kayak di pantai. Oh. Kita lagi menghitamkan badan. Ya, itu kata dia. Ini udah berapa? Mau 4 nih. Apa? Pedas sekali. Ya, super pedas. Pakai apa ya? Pakai mie ya? Oh. Ini aku dapat telur lagi. Di berapa ambil telurnya? Dua kayaknya. Belum wajib coba sini, sumpah. Ini di samping unik dari pengambilannya, penyajiannya, tapi rasanya. Rasanya enak. Enak. Aku rekomendasikan ini enak. Enak. Ini harga enak kok sekali. Iya, serius enak. Ini 4. Empat yang kawan? 4. Kalau itu cuma ngambil aja tadi ya? Iya. Empat ya? Ini punya aku. Empat ya, yang gue ya? Aku nggak tahu, Mas, berapa? Aku cuma 4. Cabai rawit. Cabai rawit. Cabai rawit? Jadi cabai rawit ada enak? Iya. Aku belum masuk, apa? Baru?
Sekarang cabai rawit 5. Yang 4 tadi ya? 5 ya, John? Ini dari yang kelima makanan. Ini panas. Sudah makan yang panas? Yang panas lagi. Berat kayaknya? Urat. Urat kayaknya. Ya, urat. Udah 5 ya? 6. Tujuh ya? Aku baru 6. Ini yang terakhir. 7. Terakhir itu. Dan berapa tadi? Banyak. Aku udah pentas. Ini yang ke-8 ya. Enggak apa-apa, 8 aja takutnya tuh. Tadi kita di videoin. Tadi. Iya. Berasa ya bagus. Guys, kita di videoin hari ini, guys. Ini yang ke-8. Ini udah yang ke-8 ya, guys. Enak. Sudah habis. Sudah habis. Oh, masih satu. Nah, kan 8 kan? 8 tadi. Iya. Kasih 8 bakso sama 1 tahu. Air gitu. Ini tanpa air minum ya. Tempatnya tanpa air minum. Seharusnya tadi konten kita tuh mas makan bakso dulu, baru minum, baru minum es semangka. Ini nggak tepat ya? Balik. Oke kawan. Tapi tujuannya pas. Ini enak.